banget. Om, ini jadi maksudnya naik haji gitu? Ya betul. Serius Om Tante? Ya serius lah Rom. Naik haji itu kan bukan main-main. Iya, enggak maksud Romi gini loh kok. Apa ya, dadakan banget gitu ya? Apa enggak boleh? Kalau punya niat dadakan untuk naik haji. Bukan Om, bukan enggak boleh-boleh. Cuman ini loh maksud Romi gini. Kan biasanya kalau orang mau naik haji itu kan daftarnya kan udah dari kapan tahu gitu kan. Ada yang setahun, dua tahun, bahkan ada yang puluhan tahun Om gitu. Jangankan kamu Rom, Tanda aja kaget waktu dikasih tahu. Siap-siap mau berangkat haji ya. Si Om nih emang orangnya tuh selalu deh apa-apa surprise dadakan gitu deh. Iya Om, kenapa sih Om mendadak banget? Sebetulnya Rom, Om sudah lama mendaftar. Oh gitu, udah lama. Iya, tapi Om belum memastikan kapan berangkatnya. Ya semacam deposit gitulah. Jadi Om hanya menaruh uangnya saja. Dan kebetulan pemilik dari Biro Perjalanan Haji itu kolega Om, orang dari Palembang, Wong Kito Galo, bukan Wong Kito Gilo. Iya. Ini kayak main hapus gitu ya Om? Iya betul. Romi ngerti sekarang. Ya udah deh, pokoknya Romi sekarang percaya deh. Nah, cuman nih hubungannya manggil Romi sama Mas Rio ke sini tuh apaan? Yang kita bisa bantu apa? Nah, itu dia yang Om mau rembukan Romi. Ya udah. Enggak usah rembukan. Pokoknya Romi udah ngerti sekarang. Sekarang gini, pokoknya Om Debong, Tante Tari, sekeluarga fokus aja siapin buat berangkat naik haji. Ntar segala sesuatunya macem-macemnya ini itunya biar Romi sama Mas Rio yang ngurusin. Wah, ini yang Om suka dari Romi. Selalu menuju kepada sasaran. To the point. Tepat gitu kan? Iya. Tante, Romi minum lagi. Abis pas. Iya dong. Iya. Dibungkus kali ya. Wah, baru kelihatan nih cengelan. Masa iya badan segede gini baru kelihatan, bagaimana sih? Nih, silakan. Abisnya baru nongol sih. Oh iya, dengar-dengar abis pulang dari Cirebon ya? Iya, abis dari Cirebon. Kelihatannya bisnis serebal, enak juga ya. Sambil jalan-jalan keluar kota. Oh, bukan jalan-jalan, Pak. Ke Cirebon aja juga nyari herbal di sana. Ada meeting, juga meeting tentang herbal. Jadi bukan jalan-jalan, kerja juga namanya. Ya, tapi kan lumayan bisa sambil cuci mata gitu. Ayo diminum lah, udah jadi tuh. Iya, Cek. Nih, jamunya ya. Diminumnya habis makan itu ya. Oh iya. Lah, buat ayah mana, Cing? Bentar, sabar ya. Nah, ini juga habis makan. Ini nanti tinggal diseduh aja ya, pakai air panas. Udah diracikin dengan cum. Oh, iya. Makasih ya, Cing. Iya. Kalau gitu, Cing Nelan, Cing Cum, kita berdua permisi dulu ya. Assalamualaikum. Iya, tapi habisin. Masa beli nggak dihabisin? Iya. Makasih ya, Cing. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Enggak bayar. Iya, gue lupa. Lu udah tua. Iya. Iya. Nah, udah gak lupa. Bang, mobilnya Rodia tuh. Mari ya. Sayang. Masya Allah, Alif bang, meni ganteng ya? Ganteng juga tuh anak, pakai seragam sekolah, kayak anak SD ya? Iya, aduh, pakai seragam lagi sekarang, tambah ganteng aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salim. Gede aja nih anak udah sekolah ya. Lif, tadi diajarin apa sama bu guru di sekolah kah?
itu. Tadi diajarin apa sama gurunya? Nyanyi. Oh, nyanyi. Oh, nyanyi. Berarti sekarang Alif pintar nyanyi dong ya? Coba, ini Incum mau denger Alif nyanyi. Tadi diajarin nyanyi apa sama bu guru? Ayo, ayo tuh nyanyi. Ayo sayang, tadi nyanyi apa? Mungkin dia malu. Ah, oh, masa malu sih, jagoan nyanyi aja masa malu. Ntar Kong yang nyanyi nih. Kong nyanyi Bukit Berbunga. Bang bisa aja. Iyalah pasti masih malu kan baru sekolahnya. Bang gimana sih? Ya Liv ya? Iya, tapi kalau udah ketemu teman-temannya dia senang, Cing, enggak malu. Oh, iya iya tuh pasti senang. Di rumah kan Alif sendirian ya, enggak ada temen ya. Oh ya, Cing. Mak ada di dalam? Ada, udah nunggu Roh dari tadi. Ya udah, Roh ke dalam dulu ya. Iya iya. Kagak berasa ya, udah gede aja tuh bocah. Maksud abang Alif? Bukan, Mang Ojo. Sinis banget jawabnya, biasa aja dong. Mulutnya sampai maju 5 cm. Lagian lo pertanyaannya bikin gue emosi. Emosi? Emosi. Emosi itu cuma satu, kalau ditambahin S itu jadi banyak kayak bahasa Inggris, emosi. Oh gitu, Jum jadi ngartis. Bisa aja lo ngikut-ngikut. Kan biar ngertinya banyak. Iya. Bang, gak terasa ya, Alif udah gede. Mudah-mudahan dia tumbuh jadi anak yang soleh, jadi anak yang baik. Iya. Biar kayak engkongnya ya. Amis. Kok amis? Maksud abang kong yang mana? Ya engkongnya dari hari Soekardi lah, gitu aja pakai ditanya, Cum. Oh gitu, kalau engkongnya dari sana mah, amin ya robbal alamin. Tapi gue setiap ngeliat Alif gue jadi suka sedih, inget si Sulam. Aduh, kagak sempet ngeliat si Alif gede, padahal si Alif itu anak yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun sama si Sulam. Giliran lahir, si Sulamnya malah dipanggil. Bang, kan abang sendiri yang ngajarin ke Encum bahwa takdir itu tidak bisa diperkirakan kapan datangnya. Ditolak juga kan gak bisa. Jadi kita harus menerima dengan sabar dan tabah dan ikhlas. Itu akan menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya kan, Bang? Ah, lu makin pinter aja ya, sejak jadi bini gue, Cuk. Ya iya atuh. Siapa dulu yang ngajarin? A'a Nelan. Oh, enggak gua A'a jadi kayak gimana gitu kayak lagi sama mama gitu.